Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS. Salah satu produk terbaik dari Renault Indonesia sudah sejak 2020 lalu. Niatan awalnya akan dihadirkan pada tahun 2021. SUV yang digadang-gadang bakal jadi kembaran Nissan Magnite ini diberi nama Renault Kiger. Persiapan peluncurannya pun sudah dipersiapkan dan dianggap sangat cocok untuk pasar Indonesia. Kiger pun sudah menghadirkan berbagai fitur terbaik sebagai sebuah inovasi mobil kreatif yang memahami kebutuhan pelanggan. Menurut berita yang beredar, Renault Kiger harganya lebih murah dibandingkan dengan Nissan Magnite. Benarkah informasi tersebut? Kira-kira berapa sih harga dan secakep apa wujud dari Renault Kiger, guys? Kalian bertanya-tanya? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah prediksi harga Renault Kiger lebih murah dari Nissan Magnite. Versi dari NHIS. Kehadiran Renault Kiger di pasar otomotif Indonesia diharapkan mampu menjadi salah satu pilihan terbaik untuk kelas SUV. Sebagai kendaraan yang mengutamakan kebutuhan pelanggan, Renault pun dibanderol dengan harga yang cukup murah jika dibandingkan dengan Nissan Magnite, saudara kembarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Fabrice Cambolive, SVP Renault Brand Sales and Operation pada Desember 2020 lalu. Renault Kiger juga telah terdaftar di Permendagri nomor 1 tahun 2021. Sebelumnya mobil ini guys telah lebih dulu mengaspal untuk pasar otomotif India sejak Februari 2021 berdasarkan kode yang tercatat di Permendagri nomor 1 tahun 2021. Diduga kuat Renault Kiger akan mengusung mesin yang sama dengan Nissan Magnite, 3 silinder inline 1000cc turbocharger. Pada SUV kembarannya, dapur pacu tersebut pun menghasilkan tenaga sebesar 100 PS dan torsi maksimum 160 Nm. Cukup keren juga nih guys, lalu apalagi nih keistimewaan dari mobil yang belum mengaspal di Indonesia ini? Yuk kita simak bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Eksterior Renault Kiger. Untuk tampilan, tampang Renault Kiger terkesan sporty dan unik. Renault Kiger terlihat begitu atraktif dan dinamis dengan balutan desain yang membulat dan terkesan ramping. Dan bagian atapnya pun terpasang roof bar yang membuat tingginya menjadi 1600 mm dan cukup jangkung dengan ground clearance 205 mm. Panjangnya tak sampai 4 meter untuk mengejar regulasi pajak rendah di India. Panjang Renault Kiger pun tepatnya di angka 3.991 mm dengan lebar 1.750 mm. Lihat saja guys penggunaan 3 LED proyektor yang ditata secara horizontal sebagai penerangan utama dan diklaim pertama di kelasnya pula. Lampu di buritan juga ganteng dengan desain C-shape yang sudah LED. Clear to tone dengan material tahan benturan di sekeliling body jelas menegaskan gaya SUV. Melihat tampilan luarnya, Renault Kiger terlihat begitu atraktif dan dinamis dengan balutan desain yang membulat dan terkesan ramping pula. Pada sistem pencahayaannya menggunakan LED dan proyektor ya untuk menghemat penggunaan daya baterainya. Interior Renault Kiger. Tak hanya bagian luar nih, interiornya juga nampak keren dengan desain yang terlihat kokoh berkat lekukan tegas di beberapa bagian, seperti pada frame lubang AC, handle pintu, sampai panel instrumen berukuran 7 inci yang dibalut dengan list chrome-nya. Konsol tengah diisi layar sentuh 8 inci model floating yang juga dapat terkoneksi melalui Apple CarPlay dan Android Auto. Desainnya sudah oke, kepraktisannya pun tak dapat diremehkan. Terdapat juga sistem pengisian daya smartphone nirkabel, kemudian Apple CarPlay dan Android Auto pula. Menariknya nih lingkar kemudi mobil ini guys, menggunakan teknologi tinggi pada Renault Zoe yang terintegrasi dengan tombol pengaturan untuk menjalankan berbagai fitur. Renault Kiger diklaim punya ruang penyimpanan yang banyak di kabin yang totalnya mencapai 29 liter. Begitu juga bagasinya yang berkapasitas 405 liter sampai 879 liter jika kursi baris kedua dilipat. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan SPY Suite yang telah beredar.
Kemungkinan Renault akan berbagi komponen interior dengan Triber, bahkan dual glove box, lingkar kemudi, klaster instrumen digital, dan beberapa komponen lainnya dicomot dari Triber. Diharapkan Renault juga akan menyematkan fitur-fitur terkini di kabin seperti automatic climate control, keyless entry and go, head unit layar sentuh, kontrol audio di setir, dan sebagainya. Pilihan mesin miripkah dengan Zoe? Kuat dugaan mesin yang tersemat di Renault Kiger memiliki kesamaan dengan Nissan Magnite. Itu berarti Kiger akan memiliki dua pilihan mesin di bawah kapnya, seperti 1,0 liter 3 silinder bertenaga 72 HP dan 1,0 liter 3 silinder turbo dengan tenaga 99 HP. Dan transmisi mencakup AMT atau Automated Manual Transmission 5 percepatan. Kiger pun didasarkan pada platform CMF A+, sama dengan Magnite. Mobil ini guys akan diproduksi secara lokal di pabrik Renault Nissan Alliance di Oragadam, Tamil Nadu. Kabarnya, Renault Indonesia juga akan memberikan garansi baterai hingga 8 tahun loh, dan layanan yang terhubung dengan aplikasi My Renault persis seperti Renault Zoe. Dengan kapasitas 52 kWh, daya penyimpanan pada mobil ini pun mampu menempuh jarak hingga 245 mil atau setara 394 km. Dan untuk perjalanan sehari-hari menembus kemacetan di kota besar, Zoe bisa dimuati hingga 5 penumpang dewasa. Lalu bagaimanakah dengan Kiger? Kalau menilik dari kabar burung yang beredar nih bahwa Kiger dibuat dengan konsep yang tak beda jauh dengan Zoe, maka ada beberapa pilihan keluaran daya antara dua motor listrik, R110 hanya pada model Play dan Iconic, dan motor R135 yang lebih besar tersedia di seluruh model. Motor listrik R135 ini akan mampu menghasilkan tenaga 137 PS serta memberikan pengalaman berkendara dengan torsi yang cukup besar, akselerasi cepat, dan responsivitas instan. Mesin ini pun memiliki opsi pasangan transmisi manual 5 percepatan dan CVT dengan teknologi X-Tronic-nya. Segera masuk Indonesia, Renault Kiger memang baru akan meluncur kira-kira 3 minggu lagi dari sekarang ya. Namun Maxindo Renault Indonesia selaku agen pemegang merek mobil Renault sudah memastikan bahwa Kiger masuk Indonesia tahun ini. Kiger nantinya guys adalah sebuah pelengkap dalam rangkaian lini produk Renault di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Devi Chetuilan, Chief Operating Officer Renault Indonesia dalam keterangannya resmi bulan lalu. Prestige Renault Indonesia selaku authorized dealer Renault di tanah air memperkenalkan mobil listrik terbarunya yaitu Renault Zoe pada ajang Indonesia International Motor Show Hybrid 2021. Sebagai mobil listrik murni, dalam waktu dekat pihak Prestige Renault Indonesia pun menginformasi bila Renault Zoe dikabarkan akan segera dijual di Indonesia pula. Semoga perkenalan tersebut membawa Indonesia lebih melistrik sesuai dengan peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Ungkapan itu pun disampaikan oleh Rudy Salim selaku Managing Director Renault Indonesia. Bicara harga nih, Rudy mengatakan bahwa penampilan city car hatchback ini pun akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan dapat dinikmati masyarakat umum. Yangnya pun menegaskan bahwa pada kesempatan ini tidak hanya memperkenalkan Renault Zoe namun juga Kiger. Soal harga, tentunya mobil ini akan lebih murah dari mobil listrik yang ada di pasaran sekarang dan akan lebih bersaing pula.